boleh masuk menyebar. Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Polres Probolinggo bersama Kejaksaan Negeri Keraksaan hari Kamis menggelar pertemuan untuk bersama-sama menyaksikan cara Suratman menjalankan sholat. Suratman, warga desa Sumberkare, Kecamatan Wonomerto, selama ini menjalankan sholat dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, ajaran ini dipraktekkan keluarga besarnya selama 3 generasi terakhir. Saya tidak sunat pada penyebatan persoalan tauhid yang tadi dengan hormat bahwasannya biar apa namanya ini apa daun mati sendiri dan tidak berkembang karena apa itu kita tidak berdakwah menghadapi orang yang ini orang yang bukan yang salah untuk jadi kebenaran supaya sama-sama masuk surga. MUI mendapati yang dipraktikkan Suratman menyimpang dari ajaran Islam. Sepuluh kriteria sesat dalam MUI. Apa itu? Itu Quran. Kriteria ini sesat itu ada 10 kriteria. Yang masuk itemnya 9 itu mengubah pokok-pokok dalam Suratman sendiri meyakini apa yang ia lakukan tidaklah salah. Ya terserah. Memang tidak diakui ada apa-apa masalah. Yang membedakan hanya bahasa aja Pak ya? Bahasa saja ya, bahasanya orang Jawa. MUI Probolinggo menyatakan akan terus berupaya menegakkan syiar Islam dengan membenarkan pengertian yang salah seperti dalam kasus Suratman ini. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Syahwan Kamahina, TV One mengabarkan. Saya tidak sunat pada penyebatan persoalan tauhid yang tadi dengan hormat bahwasannya biar apa namanya ini apa daun mati sendiri dan tidak berkembang karena apa itu kita tidak berdakwah menghadapi orang yang ini orang yang bukan yang salah untuk jadi kebenaran supaya sama-sama masuk surga lagi. Kriteria sesat dalam MUI itu Quran. Kriteria ini sesat itu ada 10 kriteria. Yang masuk itemnya 9 itu mengubah pokok-pokok dalam. Suratman sendiri meyakini apa yang ia lakukan tidaklah salah. Ya terserah. Memang tidak diakui ada apa-apa masalah. Yang membedakan hanya bahasa aja Pak ya? Bahasa saja ya, bahasanya orang Jawa.